Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Oke, di video kali ini gue akan mereview ya salah satu gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Ingat, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang kebetulan tertarik sama gitar ini, mau nanya harga, status barang, misalnya bang berapa bang? Atau bang masih ada gak? Langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bang Bong Musik Bekasi. Jadi gue ngomong ini di depan video supaya banyak banget kan teman-teman yang nonton cuman sepotong langsung bang ini nonton belum habis langsung banyak komen kan biasalah netizen Indonesia seperti itu. Jadi sekali lagi untuk harga dan status ready stock langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini gue mau review Epiphone Wildcat Deluxe, warnanya putih. Cantik banget men, ini tahun 2019 dengan Bixby, jadi dia pakai Bixby dan hardware-nya semua warna gold ya. Gokil, gokil sekali. Di belakangnya ada tulisan limited edition custom shop, ini made in China ya, dengan Groover tuning machine. Tampilannya tongkrongan, tampilannya sih asik banget nih gitarnya nih. Nikmat banget nih, ini siapa yang nyalain musik nih bangsat. Oke. Ini jadi teman-teman mungkin ada yang bingung nih. Kok kenopnya aneh ya? Dia ada di sini apa di sini ada 3, di sini ada 1. Ini apa aja nih? Sekalian gue jelasin fungsinya. Jadi dia modelnya ini seperti Gretsch ya. Jadi teman-teman misalnya ada yang tahu gitar Gretsch gitu. Nah, di sini itu dia adalah master volume untuk semua volume yang ada di sini. Kalau ini dia seperti biasa, yang di atas ini untuk neck. Oke. Di bawahnya untuk bridge-nya. Nah, di sini untuk tone-nya. Jadi dia tone-nya satu untuk mengendalikan dua volume ini neck, ini bridge dan sini adalah master volume-nya. Jadi misalnya lo mau kecilin gitu, kita nggak usah repot lagi di sini kita kecilin. Di sini kita kecilin. Nah, di sini gede kan? Biasanya kalau lo mau langsung volumenya sama lo bisa dari sini aja langsung. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Oke, langsung aja ya kita demoin. Ini clean soundnya, gua pakai ampli HK Attack 50. Oke, kita mulai dari neck. Dia pakai pickup P90 ya. Oke, ini di middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Dan ini di bridge-nya. Enak ya kalau pakai Bixby gitu, kita bisa kayak ada tremolo-tremolonya gitu, enak. Kita pakai drive ya, jadi hollow body gini jangan dikira nggak bisa pakai drive. Kita bisa pakai drive juga nih. Drive-nya gue ambil dari ampli juga nih. Attack 50. Anjir, gila ya, soundnya seger banget men.
anak-anak punk juga sering pakai gitar hollow body nih untuk mainnya. Itu di neck dan ini di middle-nya. Buat gitar-gitar yang hollow body gini seger banget men, dikasih drive gitu, tapi drive-nya tipis aja, jangan gainnya nggak usah terlalu tebal karena kalau tebal nanti dia bisa feedback ya, soalnya dia kan akustik gini atau ada lubang ya gini. Jadi tips kalian ini tips buat lo yang mau mainin musik-musik yang ngerok atau lo mau pakai drive di gitar-gitar hollow body, kalau bisa gainnya jangan terlalu gede karena dia akan feedback nantinya. Jadi gain tipis aja. Ini gainnya gue cuman arah jam 9 doang. Jadi gainnya benar-benar tipis aja. Soundnya akan tebal juga men. Terakhir di bridge-nya. Wow. Coba gain-nya gua naikin dikit ya. Seru nih kayaknya men. Gua naikin dikit aja. Gila ya, soundnya tebel ya. Padahal ini pakai senar ukuran 09 men. Tapi anjir, tebel banget ya berasanya. Oke, jadi ini adalah Epiphone Wildcat made in China tahun 2019 dan ini sekali lagi ready stock di Bangbong Musik Bekasi. Bila teman-teman minat bisa langsung aja ya ke Instagram Bangbong Musik Bekasi. Ingat Bangbong Musik Bekasi. Jadi keuntungannya lo beli gitar di Bangbong Musik Bekasi itu gitar yang lo beli itu udah di setup secara nyaman dan udah digantiin senar baru, jadi sampai rumah lo dengan keadaan yang siap pakai gitu, tinggal ngejreng aja udah langsung sampai rumah langsung dipakai, nggak usah lo apa-apain udah tinggal pakai. Oke, sekali lagi ini ready stock dan buat harga bisa langsung aja ke Instagram ya, harga atau status barang lainnya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian atau mau minta di review nih, bang reviewin gitar A dong atau gitar B atau apapun itu yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi, boleh komen aja di bawah ini. Atau pedal, ampli, apapun itu silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, ini adalah Epiphone Wildcat. Yeah.